orang semua. So hari ini kami di Jabez Resort Ranau. Kami sudah check in baru saja angkat barang, nampak bag di sini. Dan lepas ni kami akan buat BBQ bersama dengan family di pondok yang telah disediakan. Jadi apa-apa nanti Abby kasih tunjuk kamu orang. Kita round-round sama-sama. Oke, jadi teruskan bersama dengan Abby. Jom. Ucapan terima kasih atas suang ulalaing nang ibit takon inuira anak tu pun kasang kada po kesempatan ku ini ada silo aku lako ino bibit yo bahu ilareno iya betul. Abang ucapan berapa umur kau sekarang? 14 tahun untuk 2021. Yes. Apa ucapan kau untuk umur kau sekarang? Stay safe saja. Yes. And then that's all. Yes. Kujai, cakap. Say something, Kujai. Apa wish kau untuk umur kau sekarang 2021? Lima tahun. Kami buka hadiah untuk nenek besok dari anak-anak dia. Wah, pakai ini. Bling terus tuh. Buah atau kopinya? Itu buah dia. Buah. Alamak ya Tuhan tuh. Ini buah dia. L maksud dia adalah libo. Jadi jam sudah menuju jam 1:28 menit pagi. Tiba masanya untuk tidur. Nanti besok dalam jam 6 begitu bangun lagi untuk activity yang seterusnya. Si Pet sudah tidur. Si Abby lagi belum tidur. Pakai 2 lapis baju terpaksa sebab sejuk. Dalam ini baju tidur sebenarnya, tapi ini just pakai aja lah mana supaya lagi panas badan. Abby baru habis mandi, so kerja pagi akan tidur. So good night, jumpa lagi besok. Jam menuju ke 5:57. So ini dia punya pemandangan waktu pagi. Wow. Sekarang Abby duduk di sini. Sejuk. Lepas tu tengah menengok Gunung Kinabalu. Ada orang tengok. Wah, jom tengok geng. Ada tu sudah macam ada awan-awan. Ambun dia bini awan-awan. So itu orang anti dengan uncle. Ini uncle yang baik. Uncle yang kami tegur tadi. So dia sangat ramah. Oke, kami sudah settle bergambar-gambar, ambil gambar cuaca pagi. So, kami mau pergi bersedia untuk next activity. Mandi dulu, bersedia dulu. Kalau perempuan kenapa kayak makeup. So, ya. Baru pergi ke tempat seterusnya. Halo. Oke, sekarang nih kami sedang on the way ke Sabah Tea Garden dari Jabez Resort. Tinggal 34 menit lagi lah, dalam 22 km begitu. Bayangkan. Thank you. Sampai di sini apa ini yang apa ini kok sebab kan nenek baru sampai tidak tahu
Bagus, oh. Bagus kan ini? Bagus. Suka? Suka. Bagus. Oh, tiko, 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 tiko. Nyanya. Nyanya tengah mi gambar. Macam di apa Korea. Tuh di tower tulisan tower kah Korea punya. Nanti one day saya pun mau tulis nama saya dan fisherman saya di sini tapi ngek siapa fisherman saya ngek. Di atas ini adalah treehouse experience. So kalau mau naik entrance fee dia 5 ringgit untuk dewasa. So untuk yang bersekolah dia punya iuran 3 ringgit sahaja. Jadi nanti Ebi pun akan naik di atas juga bersama dengan family. So kita standby lah. Apa? Sudah dapat card. Jom jalan. Let's go, let's go. Tengok bawah. Sambil kita melihat di sini lepas sudah pernah bergambar, ini adalah suasana di restoran di Sabah Tea Garden. So mari kita tengok dia punya breakfast and special menu. Wah, nah aku orang boleh tengok-tengok lah dia punya menu macam mana. Nggak tahu ada yang mau pergi sini kan. Nah, tapi kami mau minum saja, jadi ini nanti kamu orang datang saja sini explore everything here lah. Bukan makanan saja, minuman pun ada. Oke, nanti Abby bagi tengok apa yang kami order. Alright. Ya, pertama sudah sampai. Duduk saya, duduk ya. Makan sama ice cream. Green tea. Mari coba. Tetepet dan sama kan Islam kok. Ini. Tetepet punya ini. Ini sama kakak dia. Ini nanti nanti. Nanti. Tunggu kakak sampai dulu. Sedap. Order sudah sampai. Kami order minuman saja dengan ice cream. Lepas ni banyak lagi mau pergi. So nikmati saja. Okay, so settle isi perut sekejap di restoran Sabah Tea Garden. Now we proceed to the next destination. This one. Restoran Sabah Tea. Kan dulu. Kalau beli baju tu dengan kepala juga sama. Oh. Baju dia berapa tuh? 50 sen. Oke, kami sudah beli tiket. Satu tiket harga dia 5 ringgit untuk dewasa. Jadi 5 ringgit tuh untuk 15 menit untuk rendam kaki lah. Kalau macam seluruh badan berapa? 20 ringgit 10. Kan? 10. 10 ringgit. Oh, 10 ringgit. Satu bungkus 50 sen. Di mana lah ada? Besar. Sebesar mulut tu nanti. Hmm.
untuk urusan hari ini selama 2 hari. Malam ini kami ada dinner bersama dengan family. Ini adalah look Abby untuk dinner family kami malam ini. Jom kita pergi dinner. Jadi hari ini adalah hari terakhir. Kami dua sipet sudah habis packing dan kejap lagi kami akan check out. Derang anti yang seorang lagi dengan uncle derang sudah balik dan anti dengan nenek dan juga mama bapa masih ada lagi di sini lah. So kami akan sama-sama check out dan pergi ke satu tempat lain lagi kalau sempat nanti. So teruskan bersama dengan Abby apa-apa Abby akan rekam nanti. Stay tuned. Pergi ke next destination di Memorial Park, Kundasang. Sekarang kami sudah check out, kami sudah habis membeli di Pekan Kundasang, membeli makanan. Kami mau balik KK sudah sekarang dan kami sudah settle bercuti selama 3 hari 2 malam di Kundasang Ranau Sabah. Dan jangan lupa untuk terus follow, subscribe, like, dan share banyak-banyak ini YouTube channel, oke? Okay? Nanti kita akan buat next content lagi. Kita lagi mau buat vlog kah, cover song kah. Kita sejak. Jangan lupa